Seperti diketahui, saudara, kericuhan terjadi di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan melibatkan dua kubu. Dua kubu tersebut yakni kubu Sasono Putro yang mengatasnamakan Raja Keraton Solo yakni SISKS Pakubuwono XIII Hangabehi dan kubu Lembaga Dewan Adat atau LDA yang berisi para adik dan anak raja. Kericuhan terjadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat pada Jumat 23 Desember 2022. Ketua LDA yakni Gusti Kanjeng Ratu Wandansari atau yang biasa disapa Gusti Mung mengaku diusir oleh kubu Sasono Putro. Gusti Mung mengatakan pihak Sasono Putro membawa sekira 50 orang untuk mengusir Gusti Mung sekeluarga. Bahkan cucu Sri Susuhunan Pakubuwono XIII yakni Bandara Raden Mas Suryo Mulyo mengaku ditodong senjata api. Suryo mengatakan orang yang menodongnya dengan senjata api itu menyebut dirinya sebagai anggota Polri. Cucu Pakubuwono XIII lainnya yakni BRM Yudhistira Rachmat Saputro juga mengaku dipukul bagian punggungnya. Kemudian Gusti Raden Ayu Devi Leliana Dewi dipukul tangannya memakai bambu. Malam ini ada apakah ada upaya pengusiran terhadap Gusti yang di sini? Mereka kan sudah diusir karena saya katakan lagi di luar gitu. Gusti Timur lagi pulang mandi, saya nemui apa raja-raja itu yang apa mau ada acara besok itu. Yang itu baru saja ini Gusti. Yang baru saja. Iya. Supaya ini enggak ada di sini. Loh. Kok enggak ada di sini? Urusannya apa saya suruh keluar aku gitu. Pun Pak Kapolres kan kemarin saya udah ngomong waktu di Mandungan itu. Saya ngomong saya tidak mengganggu Sinuun. Dan saya juga ngomong sama keamanan-keamanan yang dari Sinuun itu. Dah, kita pokoknya sama-sama abdinya keraton, menjaga keraton. Itu saya ngomongnya. Nah kok tiga orang ini loh, kok kurang ajar nutupi ngusir yang di sini kemarin tadi hanya tiga orang diusir ke sana keluar kafe terus ditutupi gembok itu lagi. Tiga orang itu siapa Gus? Itu si Raden Dani sama si Banci itu. Siapa itu? Adit namanya. Adit namanya. Oh, yang aparat yang siapa Gus? Sama? Oh, Rizky, Rizky bojone iki mantune itu. Oh, itu. Itu yang malah ngeret-ngeret judis itu. Iya toh? Wis deret-deret tuh sampai bler-bler kabeh. Yang ngeret siapa Gus? Si Rizky itu. Sama orang-orang mereka. Jadi kalau ini tadi kan ada Pak Kapres ke sini, Pak Kapres apa yang di sini? Ya, ya Pak Kapres kan sudah ngomong dengan saya sebetulnya, saya tidak aman apa-apa gitu loh. Nah dia kan yang mulai itu, mereka yang mulai untuk ngancing-ngancing itu kan yang mau apa memicu emosi kita gitu. Dan saya yang bertanggung jawab di sini. Secara hukum saya yang bertanggung jawab, bukan sini. Jam berapa tadi Gusti kejadiannya pas waktu penutupan? Jam 7. Jam 7 nang nggih. Jam 7 lebih deh. Rangkaian acara rangkaiannya itu jam 7. Nih. Ini gimana coba? Negara kok kaya ngene lho, kok melu-melu urusan keraton. Dia udah ngomong, ini internal, urusan internal keraton. Sudah berkibar-kibar begitu pemerintah yang paling dekat di sini itu urusan konflik saya kok dianggap konflik. Saya datang ke sini itu sebagai ketua lembaga dewan adat utusan hukum Indonesia jelas itu makanya saya tadi ngomong sama Pak Kapolres utusan hukum itu jelas kalau penyelenggara penegak hukum harus taat dengan putusan hukum Indonesia kan saya gitu ini hukum Indonesia. Saya belum. Nah, dia kan yang mulai itu, mereka yang mulai untuk ngancing-ngancing itu kan yang mau apa memicu emosi kita gitu. Dan saya yang bertanggung jawab di sini. Secara hukum saya yang bertanggung jawab, bukan sini. Jam berapa tadi Gusti kejadiannya pas waktu penutupan? Jam 7. Jam 7 nang nggih. Jam 7 lebih deh. Rangkaian acara rangkaiannya itu jam 7. Ini gimana coba? Negara kok kaya ngene lho, kok melu-melu urusan keraton. Dia udah ngomong,
ini internal, urusan internal keraton. Sudah berkibar-kibar begitu, pemerintah yang paling dekat di sini. Itu urusan konflik saya, kok dianggap konflik. Saya datang ke sini itu sebagai ketua lembaga Dewan Adat, utusan hukum Indonesia jelas. Itu makanya saya tadi ngomong sama Pak Kapolres, utusan hukum itu jelas. Kalau penyelenggara penegak hukum harus taat dengan putusan hukum Indonesia. Kan saya gitu. Ini hukum Indonesia. Saya enggak main-main, tidak ngapusi. Gitu loh. Nah, kalau terus-terusan seperti ini ya, terus mereka itu yang dibela siapa? Cinduun. Cinduun bukan pemilik. Cinduun itu di sini hanya ketua adat. Yang memilih adat. Karena dia anak laki-laki tertua dari Sinun Pakubono ke-12. Bukan pemilik. Bapak saya pun bukan pemilik. Ini kagungane dinasti, kagungane eyang-eyang. Kita di sini tuh hanya menjaga, melestarikan. Tidak mau ngapa-ngapain kok. Itu. Sinun ya biar tempat tinggalnya saja Pelereman Dalem. Bukan rumahnya Sinun, Pelereman Dalem. Hanya untuk istirahat. Bahasa Indonesianya. Kok kudungan Sinuwun terus, Sinuwun ra iso omong, ra iso nulis, ra maca. Ra iso mlaku saiki. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.